Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya akan jadi venue pertandingan FIFA Matchday melawan Palestina. Laga ini rencananya akan digelar pada 14 Juni 2023. Pertandingan ini sekaligus jadi persiapan skuad Garuda untuk tampil di Piala Asia tahun depan. Selain Palestina, Argentina dikabarkan jadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 di Stadion GBK. Melawan Palestina, pertandingan yang akan digelar di Stadion GBT Surabaya tersebut diprediksi akan berjalan meriah. Pasalnya, stadion tersebut akan dibuka penuh saat pertandingan. Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua ASPROV Jawa Timur, Amir Burhanuddin. Berikut 10 pemain Abroad yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. 1. Jordi Amat, Liga Super Malaysia, Divisi Utama Malaysia, Johor Darul Ta'zim. 2. Pratama Arhan, J-League 2, Divisi 2 Jepang, Tokyo Verdy. 3. Asnawi Mangkualam, Kleague 2, Divisi 2 Korea Selatan, J-6 Dragons FC. 4. Sadil Ramdhani, Liga Super Malaysia, Divisi Utama Malaysia, Sabah FC. 5. Sandy Walsh, Jupiler Pro League, Divisi Utama Belgia, KV Mechelen. 6. Shane Patinama, Eliteserien, Divisi Utama Norwegia, Viking FK. 7. Marcelino Ferdinand, Challenger Pro League, Divisi 2 Belgia, KMSK De Inze. 8. Ivar Jenner, Eredivisie, Divisi Utama Belanda, FC Utrecht. 9. Rafael Struik, Token Kampioen Divisie, Divisi 2 Belanda, ADO Den Haag. 10. Elkan Baggott, Championship League, Divisi 2 Inggris, Ipswich Town. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!